orang genius versus 100 orang bodoh. Akan seperti apa kalau ada dunia yang dibagi menjadi dua bagian? Pertama ada satu kerajaan yang isinya orang genius dan ada satu kerajaan yang isinya orang bodoh. Dan mari kita lihat perjalanan pembuatan peradaban mereka, guys. Ya, gua ada dalam dunianya. Kita akan bagi dua terlebih dahulu untuk membuat satu untuk bagian dari orang genius dan satu lagi untuk bagian dari orang bodoh. Jadi misalkan oleh satu gunung, mereka nggak akan bisa lewat. Terus, ini udah hijau full, berarti ini gua akan taruh untuk orang bodoh. Genius, kita buat dulu semuanya padang pasir. Apakah orang genius akan bertahan di cuaca yang sangat ekstrim? Kita lihat akan seperti apa orang genius melawan peradaban orang bodoh. Saatnya kita spawn untuk orang genuine terlebih dahulu. Kita bikin dia agak sedikit jauh dari air ya. 100 orang genius. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 100 orang genius. Kita berikan mereka kepintaran genius. Oke, genius aja kali ya. Gak perlu yang lain-lain. Kita berikan mereka satu kepintaran aja. Genius. Set. Nice. Ini udah genius harusnya. Pira. Wah, tuh kenapa tiba-tiba dapat bloodlust? Anjir, loyalty, diplomasi, what the hell, bro? Baru juga mulai ada yang gak, yang minus diplomasi gitu. Orang pinter makin saking pinternya. Udah ada pemberontakan, anjir. Padahal gue gak pake loh tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay. Untuk yang orang bodoh. Di orang genius ini udah orang bodoh gak mungkin melakukan pemberontakan dong. Karena dia bodoh gak mungkin dia melakukan pemberontakan, guys. Kita taruh orang bodoh. Aman. Let's go. Mari kita mulai perjalanan dari peradaban orang genius melawan peradaban orang bodoh. Kita lihat dari peradaban orang genius. Kok tadi ada yang bloodlust satu ya? Siapa satu? Tiba-tiba ada yang napsuan. Orang genius ada yang napsuan juga. Oke, mereka udah mulai bikin satu perkampungan. Ada yang mulai menang-menang. Oh, ada yang membagi. Mereka membagi dua gitu kali ya. Oke, yang orang bodoh juga udah mulai bikin dua peradaban. Wait, kita cek dulu orang bodoh sedang ngapain. Oh, udah mulai pinter juga. Udah mulai ngambil-ngambilin bunga-bungaan. kenapa ada penakut tiba-tiba? Ada yang paranoid. Oh, udah mulai bikin wah, orang bodoh juga perkembangan sangat mantep ya. Mereka udah bikin 3 perkampungan, sama-sama 3 perkampungan. Kita lihat. Jadi, mereka nggak diem sih. Mereka mulai bekerja. Tiba-tiba ada yang greedy bastard. Orang bodoh juga bisa greedy ya. Itu bahaya, guys ya. Kombinasi bodoh dan greedy itu sangat berbahaya dikali. Oke, mereka udah mulai cukup banyak nih. 1 2 3 4 5 6. Udah bikin 6 klan mereka, guys. Udah bikin 6 perkampungan, sedangkan orang pintar masih dengan kelompok-kelompok kecil. 1 2 3 4. 4 perkampungan. Orang bodoh juga ternyata enggak terlalu bodoh. Kita lihat-lihat tadi, Dik. Mereka berjalan dengan tiba-tiba ada piromania di antara orang bodoh. Bayangkan! Ada orang yang suka bakar-bakar di antara orang bodoh. Di orang bodoh mereka udah pada bikin tenda-tendaan. Yang ini juga udah ada rumah. Gokil! Udah ada rumah ya di salah satu perkampungannya. Ini juga udah pada bikin rumah. Ini masih tenda. Resort segini banyak, kamu malah masih bikin tenda, bang. Bikin yang lain lah. Jadi sini juga di orang pinter sih udah pada rumah-rumah. Pada meninggal kah? Kamu masyarakat kamu pada kemana? Kenapa pada Purwito? Kamu kenapa apa Purwito sendirian? Ini villager kan harusnya. Nek, kan hilang tiba-tiba. Oh, mereka pada pin. Bentar. Orang genius pada mati kah? Ini kenapa, bang? Kamu mau bunuh diri ke laut, bang? Bang leader Oppo. Tiba-tiba dia memandang laut gitu. Orang genius udah kekurangan masyarakat. Dia mati karena umur kali ya. Ini kita lihat aja ya. Apakah orang genius akan tetap bisa bertahan, guys, di antara suhu yang sangat panas ini? Ini udah tahun keberapa nih? Udah tahun ke-13. Orang bodoh masih berjaya. Mereka makin memproduksi, makin memperluas kerajaan mereka. Bentar. Orang pintar bisa bertahan atau tidak ya, adik-adik? Kita lihat ya, akan seperti apa nih perjalanan orang pintar. Ada yang diplomasi. Aduh, ada yang... Bang, kamu kenapa bengong, bang? Kita baru dapat wood stick. Dia tapi legendary weapon, anjir. Kuripal, kak. Mereka pada kelaparan, anjir. Mereka pada kelaparan. Orang jenius pada kelaparan. Sejenius-jeniusnya apapun, kalau misalnya nggak ada buat dicari tempat makan, mereka pada mati kelaparan. Kesian banget. Harus lapar, Bu. Favorite food fish. Mereka pada kelaparan. Gimana caranya gue ngasih mereka makan? Gak ada yang nge-spawn kah? Ayo, guys, kalian bisa mencari makan lah. Masa kalian bisa cari makan sih? Gue kasih apa dong buat bantu kalian?
Kita lihat bagian orang bodoh juga. Orang bodoh udah mulai makin menjamah bagian atas. Ada beberapa orang udah mulai mendekati danau. Wah, ini mereka sudah tidak terlihat seperti orang bodoh ya. Udah bodoh jelek lagi siap bope, bope, bope udah bodoh jelek. Terus kita lihat di orang jenius udah mulai ada pertanian. Mereka akhirnya mencari cara agar mendapatkan, walaupun sebenarnya mereka kelaparan. Aku lapar, Bu. Mereka masih kelaparan aja. Kasihan banget, mereka masih kelaparan. Orang jenius kagak lapar, orang bodoh kagak lapar-lapar masalah ini. Mereka pada kenyang-kenyang semua nih. Kok bisa diklik? Mereka pasti pada kenyang-kenyang. Apa kita kasih bab mereka sedikit air kali ya? Mereka jauh banget dari air loh. Kasihan banget, gue udah ngasih air tapi mereka gak manfaatkan itu, masih jauh banget. Wah, kita lihat orang bodoh, mari kita lihat orang bodoh udah ada bikin kerajaan di ujung. Anjir, ini mah mereka kagak bodoh sama sekali, cok. Mereka udah mulai, oh iya, mereka cuma jelek tuh. Yang di atasnya cuma orang-orang jelek yang dipisahkan, kasihan banget. Kita lihat lagi. Bang, kok tiba-tiba ada war nih orang bego? Kan gue udah menghilangkan war ya. Oh, mereka tiba-tiba ada war, anjir. Waduh, pertaniannya hancur. Baru gue mau bilang, tadi orang pintar udah bikin dua pertanian, tapi tiba-tiba pertaniannya hancur. Kerajaannya hancur. Oh, ini nih dua pertanian. Mereka udah bikin dua pertanian sebelah sini. Nice. Orang pintar. Ini OTW punah gak sih? Oh, ada yang bikin pertanian juga. Di kerajaannya cuma isinya dua orang. Di kampungnya isinya dua orang ini. Enggak deh. Iya gak sih? Coba ini udah banyak banget. Apa dia mereka udah mulai ngambil alih, guys? Mereka udah ngambil alih kah? Kita lihat villager nih. Ini dua. Oh enggak, ini diambil sama yang 11 nih. Ini udah mulai ningkat nih. Yang ini udah mulai ningkat, guys. Mereka udah mulai pada bikin pertanian masing-masing. Demi sumber gue, iya. Gue lihat-lihat orang bodoh enggak ada yang bikin pertanian. Bener juga wah, sombong banget ya. Mentang-mentang resort mereka, Pak. Ini kenapa ada yang gede banget sendiri? Buset, ada giant tuh. Ada raksasa, mereka ada yang ngelahirin raksasa. Wah, sombong banget nih. Orang bodoh sombong banget nih. Ada yang bikin sistem pertanian loh. Mereka ya kampung-kampung aja, mentang-mentang resort mereka cukup banyak. Kalau resort lu habis aja tau rasa lu. Lalu lihat gak sih? Finally orang-orang bodoh ini punya pertanian. Baru lihat gua. Sekitar ketika orang pintar sudah punya sedikit banyak pertanian. Satu dunia lu lagi gede pertanian mereka, orang-orang pintar ini. Tuh mulai banyak-banyak pertanian. Orang bodoh baru memulai punya pertanian itu. Tapi enak banget, anjir. Tumbuhnya banyak mereka tuh. Satu, dua, mereka udah bikin dua pertanian. Dari sekian banyak kampung ini sih, 3, 4, 5. Udah pada bikin 6 pertanian. Ada yang deket air, pintar juga nih, deket air gini nih. Walaupun mereka kayak sedikit bodoh ya, pintar. Ini dua orang. Kerajaan sebesar ini bertahan aja dua orang, anjir. Perbedaannya sangat mantap sekali ya, ketika lu deket sumber resource, stick. Didapatkan dari YNA Prom Kibi Opsun 8 tahun yang lalu. Itu kan cuma ranting doang. Kenapa lu gak bikin sendiri rantingnya? Ini juga ranting, wood stick. Ada yang red. Oke, ini orang-orang jenius sudah mulai. Oh, ini wood stick tuh. Wood sticknya aja legendary. Orang jenius, guys. Bikin sticknya aja legendary, coy. Biji mana coba? Happy stick. Oke, gue mulai pede nih. At least peradaban mereka udah, peradaban mereka udah, tuh kan, kalau kita udah menyentuh peradaban di atas, cepet. Karena ini paling enak nih sumbernya, at least ada air. Air tuh paling penting di dunia ini, guys. Walaupun masih lebih banyak populasi orang bodoh. Orang bodoh biasanya lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas. Nah, itu dia. Enggak sih, orang jenius kebanyakan mati kelaparan tadi di awal-awal, kasian banget. Cool, mereka udah mulai menambah populasi, kecuali dua kerajaan ini, kasihan banget ya. Kalian bikin anak gak sih? Ini dua kerajaan isinya dua orang tuh gimana ceritanya nih, gara-gara banyak yang mati, gak apalah. Sejauh ini orang-orang bodoh masih aman, gak ada tambahan-tambahan. Wow, ini stone. Rata-rata untuk, legendary. Create by Chen Desuk from 19 tahun yang lalu tuh, dari Holy Yin nih. Pada yang punya di area batu ini pada bikinnya senjatanya udah mulai dari batu semua nih. Di orang jenius tentaranya, coba kita cek tentara orang jenius mana. Apakah orang tentara sini ini stick normal, ada yang bawa pedang mana ya? Waduh, dari kayu mereka masih bisa menang gak ya? Jika mereka berantem, ini legendary stick sih, memorable toothpick. Memorable toothpick nama senjatanya, anjir, buat ambil jigong. Guys ya, orang tuh kan rata-rata orang jenius yang dekat sumber kehidupan tuh mereka udah mulai pada maju.
Yang di bawah doang nih, kalian gak mau ngungsi ke atas kan yang 2 orang anjir. Oh yang ini juga udah mulai GG sih. Yang ini juga udah mulai GG. Wah walaupun epic, tapi mereka udah pada kuat. Nah kan ini juga udah bikin, oh udah pada swap tapi udah pada kegendutan, gak apa-apa lah ya. Mereka gak kelaparan lagi, at least mereka gak kelaparan lah, gak apa-apa lah. At least mereka gak kelaparan anjir, kasihan banget. Ini juga masih kelaparan cok. Masih pada hunger sendiri. Oke, mereka udah mulai mantep sih guys. Kalo yang orang bodoh, ini gue gak ngerti lagi deh. Ini ada sebagian gue taro bebatuan mitir tapi gak ada yang mau bikin kerajaan sebelah sini loh. Aneh banget anjir. Itu udah batu mitir loh, gue taro sini mereka gak mau. Nah, sedangkan di kerajaan yang orang bodoh orang bodoh ini masih sama kayak sebelumnya, 10 tahun berikutnya kayak gak ngepek apapun. Kalian butuh berapa tahun untuk berkembang, hei? Yang 2 orang masih bertahan dengan 2 orang, gue gak ngerti. Tinggal sisa seorang, kasihan banget, seorang lagi meninggal. Tiba-tiba jadi jomblo aja di kampungnya. Kasihan banget kamu Bang Egenuf, kamu raja yang punya masyarakat. Kita kasih nama ya, jomblo. Kasihan banget, tiba-tiba sendirian. Orang jenius satu ini kesendirian adalah teman terbaik. Pakai wood, masih pakai stick segala macem. Oh, baru ada tambang. Baru ada yang bikin tambangan. Dan lu lihat kerajaan yang sisa dua orang tadi. Oh, ini masih ada seorang sih. Ini belum tersingkirkan nih, satu orang lagi masih bertahan dengan kejombloannya. Kamu kasihan banget sih, ini ada bocil dong. Masih anak. Gue gak terlalu banyak memperhatikan kampung bodoh ya, gue lihat-lihat ya. Karena kampung bodoh tidak, kayak tidak menarik gitu loh. Mereka banyak riset tapi gak ngapa-ngapain aja. Mereka ngapain aja. Kur. No. Akhirnya kerajaan yang sendirian hilang. Kasian banget. Karena udah gak ada orang. Jauh ini juga kerajaan bodoh. Tidak ada tempat mining. Mereka gak bikin tempat mining guys. Tapi mereka cukup luas sih. Dan populasinya juga makin meningkat. Ya, cuma satu-satunya doang mereka nggak punya tempat mining. Walaupun mereka punya lahan batu-batuan tidak dimanfaatkan. Dasar orang-orang culul. Tapi tadi gue liat-liat mereka udah dapat emas loh. Iya, tadi gue udah dapat emas loh di sini loh. Tadi gue ngeliat emas loh. Mas di ini perpanjangan, tapi item mereka masih belum diubah guys. Masih bau. Ini mas sapi, buat apa sapi? Sapinya juga jenius tiba-tiba. Gak sapi di sini. Tiba-tiba jadi jenius juga anjir sapinya. Oh udah nih, udah stone nih. Yang di sini persenjatanya udah stone. Emang di sini ada tempat mining? Ini yang di kerajaan bodoh masih kayu dan mereka juga kayak nggak tahu mau ngapain. Mereka cuma kayak jalan-jalan doang. Populasi mereka banyak tapi tidak berguna, anjir. Tidak pada bekerja. Ini resort segini besar, lu ngapain pada bengong bang? Kalau kata gua mah ya, lu punya resort banyak, cari apa kek buat di. Nah gini dong tebang. Nah ini tebang nih, terus dia ngapain? Dia nebang batu tapi terus ngapain tuh? Gak usah diklik sih dia. Oh dia pencipta, can have more baby. Tuh kan dia lebih mentingin punya bayi anjir. Orang bodoh sih ya, gini-gini aja sih ya guys ya. Mereka cuma kayak, yaudah jalani hari ini aja. Besok mah gimana nanti? Nah itu ya, itu. Itu gak semua orang bodoh sih, tapi yang di sini gitu ya. Oh, mulai banyak pedesaannya dan populasinya kayaknya udah makin banyak orang jenius dah. Iya gak sih orang bodoh mulai tidak berpopulasi gitu? Oke, ini dari 130. Kayaknya ini udah cukup deh. Kita akan coba buka perbatasan dan bikin mereka semua berperang ya. Apakah kan seperti apa kita juga gak tahu yang jelas. Sejauh ini sih mereka punya hal yang sama. Senjata-senjata sama dari kayu-kayuan. Walaupun di tempat jenius sudah ada tambang. Tapi sebenarnya mereka belum membuat beberapa senjata yang lebih bitter gitu. Tapi yang jelas untuk di kerajaan bodoh, nanti kita cek ya kerajaan bodoh. Aduh ada yang bengongin mau bunuh diri bang. Dingin tetapi tidak kejam. Gue lagi ngejelasin dia banyak pikiran sendiri. Ntar gue pengen ngecek dulu senjata di tentara yang kuning nih. Tadi gue ngeliat ada yang udah stone sendiri. Nah kan udah stone, mereka udah mulai ke stone. Udah berubah ke stone nih. Udah sedikit demi sedikit mereka udah berubah di stone. Walaupun mereka agak sedikit kesulitan di awal. Karena populasi awal tuh mereka mau punah. Gara-gara resort makanan di sini kayak sekarat banget, tapi gue bantu sedikit biar mereka bisa bertahan dan akhirnya mereka bisa bertahan sih. Ada adil lah. Mereka sama-sama punya senjata yang kayu gitu. Kita lihat ya, akan seperti apa pertarungan antara bodoh dan jenius. Ini kalau udah mau beda kuantitas. Pasan tadi yang banyak kuantitas. Ya
yang banyak kuantitas jenius. Bodoh, kenapa sekarang jenius yang banyak kuantitas? Wah, tiba-tiba mereka langsung nyerang aja nih. Pas baru juga dibuka, tiba-tiba langsung mulai penyerangan aja nih tuh. Oke, let's go. Kita lihat ya, aliansi. Ini aliansinya masih sama sih. Masih banyak, tapi kerajaannya, let's go. Mari kita lihat. 400 pesos 800. Wah, ini mah udah menang kuantitas gini mah sulit sih. Udah dari segi senjata menang jenius. Oke, siapa yang mendang, yang megang kerajaan Bodo, guys? Oke, dari pertarungan sebelah sini. Di pernah perdarasan, buset, udah dibawa-bawa aja tuh. Wah, ini kalah telak sih. Pemimpinnya masih hidup, yang benar-benar masih hidup. Wah, ini... Wah, di atas juga udah mulai ada pertarungan sengit. Oh, enggak, belum. Di atas masih aman, enggak ada pertarungan. Mereka pada fokus ke tengah sih, yang bodoh. Oh, iya, pada fokus di sini, yang bodoh nih. Sedangkan yang ini, yang pinter udah mulai mengekspansi yang bagian atas, karena yang atas sepi. Wah, ini mah menang sih. Udah mulai ketekan sih ini mah. Mereka tuh gak bisa ngapa-ngapain anjir. Udah pada menyerahkan diri lo tuh. Tiba-tiba jenius langsung nambah orang. Udah mengalahkan. Udah pada kayak, ampun bang. Oke, semua tuh. Ewa mai kaishi, sokkikan suru zo. Shinjo sasage yo. Wah, full. Ini orang-orang ramai banget. Ada gila-gilanya bang, ada gila, buset, makin ketekan. Wah, masih ada satu bendera. Wah, dikejar seorang doang, dikejar. Mana tadi yang pegang bendera, mana tadi hilang? Wah, hilang yang pegang bendera tiba-tiba. Tinggal satu orang langsung nyerang gitu dia. Oh, dia masih berani loh buat nyerang loh yang ini. Wah, kita lihat bodoh. Wah, mati pemimpin jenius mati guys. Bila jenius mati. Ini kuat anjir yang bawa. Anjir kuat banget. Wah, dia kabur. Anjir kuat banget ini dia. Oh, dia sangat cinta sekali dengan kerajaannya guys. Tuh dia love. Wah, mati juga. Semakin ketekan sisa bagian ini doang. Wah, udah. Ini rajanya ngumpet di sini lagi. Rajanya kabur. Ketua RT-nya kabur anjir. Ketua RT-nya kabur. Langsung tiba-tiba gabung. Wah, tiba-tiba langsung gabung. Udah, abut bang. Gue mau gabung kerajaan lo aja. Dan sekarang kerajaannya dimiliki sama full genius. Anjir. Tiba-tiba dia gabung, anjir. Ya bang, gue mau gabung aja lah. Dan ya, berarti kerajaan genius versus kerajaan bodoh dimenangkan oleh kerajaan genius. Ini... Gue entah kenapa merasa adil gak adil sih. Di awal-awal gue jenius gue agak sedikit bab sedikit sih. Walaupun barengan sih, babnya barengan. Tapi karena mereka butuh resort gitu loh. Kalau gak dibantu mereka meninggal gak ada apa-apa sama sekali. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertarungan apa lagi. Kalau kalian pengen punya saran, pengen bikin konten apa, silakan komen aja di bawah. Bang, coba persusin ini sama persusin ini ya. Nanti kita coba ya. Akan seperti itu gue kepikiran beberapa hal sih. Dah, untuk sekarang berarti gitu aja. Gitulah perjalanan kita untuk menghancurkan. Nah, menduelkan antara kerajaan genius dan kerajaan bodoh adik-adik. Dan sekarang udah full genius. Sebenernya gue bisa bikin mereka berantem sih antar kampung. Ini perkampungan.